Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. April 2020 di bulan Ramadan, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem kafir syirik, sistem dunia yang sedang memimpin perjalanan umat manusia. Dan ini sistem mulai berjalan semenjak sistem iman tauhid pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Allah putuskan, Allah takdirkan untuk mencapai masa berakhirnya, ya, yang kita kenal dengan sunnatut tadawul, sunnatullah, sunnah bergiliran, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Ada gilirannya orang-orang beriman raih kemenangan, kejayaan, memimpin dunia ini, dan ada jadwalnya orang-orang beriman mengalami kekalahan. Demikian juga sebaliknya, ada masanya kaum kafir Allah izinkan memimpin dunia seperti sekarang, tetapi akan tiba masanya ketika sunnah tadawul ini berlaku kembali, maka kaum kafir ini Allah cabut hak kepemimpinannya atas dunia untuk kemudian Allah berikan kembali kepada kaum beriman, ya. Nah, kita sekarang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, dan ini merupakan babak yang Nabi sebut dengan kepemimpinan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Mereka tidak memimpin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kitabullah wa sunnah, ya, tetapi mereka memimpin berdasarkan kekufuran dan kesyirikan, ya. Dan ini juga terkait dengan Allah Ta'ala, ya, mencabut hak kepemimpinan umat Islam dan menyerahkannya kepada pihak lain, dan pihak lain dalam hal ini adalah pihak barat, the Western Society, masyarakat barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas masuk ke lubang biawak, kalian terus saja mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani yang kau maksud. Kata Nabi, faman, who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, inilah zamannya. Kita sedang menjalani zaman di mana sadar tidak sadar, ya, kaum muslimin banyak yang mengekor kepada pemimpin dunia, yaitu al-Yahud wan Nasara, ya, dengan segala apa yang mereka tawarkan, dengan segala apa yang mereka arahkan, ya, kecuali dari kalangan mukminin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang tetap menjaga keistiqamahan mereka untuk bertauhid, berla ilaha illallah. Nah, lebih jauh lagi, sistem kafir syirik ini yang sudah berjalan hampir 100 tahun ini semakin mengokohkan, ya, posisi mereka, dengan kemudian mereka memperkenalkan sebuah rancangan dunia yang memang mereka ingin arahkan ke sana, yang rancangan itu digambarkan dalam simbol yang tertera di kertas yang sekarang dianggap berharga, yaitu uang, ya, uang kertas, ya, dan khususnya mata uang dolar Amerika Serikat, dan lebih khususnya lagi di lembar $1 Amerika Serikat ada gambar seperti ini, ya, gambar, ya, piramida terpotong bagian atasnya, kemudian di atas piramida itu ada segitiga yang di dalamnya ada mata tunggal, ya. Nah, ini mereka sebut, ya, dengan sebutan di bawahnya ada tulisan Novus Ordo Seclorum, ya. Novus Ordo Seclorum. Bahasa Latin artinya adalah Novus new, baru, Ordo adalah order, tatanan, Seclorum artinya secular world, dunia, ya. Jadi New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin memasukkan semua populasi manusia yang mereka pimpin, ya, ke dalam satu kotak piramida tunggal, ya, yang mengerucut kepada pimpinan bersimbol mata sebelah, mata satu. Yang bagi kita umat Islam itu bukan simbol yang asing bagi kita. Simbol mata sebelah adalah simbol Ad-Dajjal, ya, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, ya. Jadi ibaratnya mereka merancang dunia ini sedemikian rupa agar semua manusia yang mereka pimpin dan mereka kendalikan tunduk di bawah nilai-nilai kekufuran Dajjal. Sampai ke tingkat Dajjal nanti keluar, ibaratnya tatanan dunia baru ini seperti gelaran karpet merah menyambut kehadiran Al-Masih, The Messiah, sang juru selamat Dajjal menurut mereka. Nah, di dalam buku ini, buku Sistem Dajjal karya Ahmad Thompson, ya, ada bagian yang sangat menarik di mana dia mengatakan, apabila kita kaji bagaimana sistem pemerintahan di negara kafir saat ini, kita akan menemukan bahwa pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan cara yang sangat terpusat dan semakin terkomputerisasi. Dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi, bersama-sama dengan penggunaan sistem komputer canggih guna penyimpanan dan pengambilan data dan informasi, maka pengendalian yang meluas dari satu tempat menjadi kenyataan. Kini, sebahagian besar negara kafir adalah police state, negara polisi, ya. Dibanding dengan keadaan 100 tahun yang lalu, maka kini tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan pemerintah-pemerintah atas rakyat-rakyatnya sangatlah menakjubkan. Dan sebagian besar pengendalian itu dicapai dengan bentuk-bentuk pekerjaan yang tersedia dalam sebuah masyarakat industri masa kini, ya. Karenanya di dalam dunia modern sekarang ini, yang namanya pencatatan informasi dari setiap orang yang bekerja misalnya, ya kan, itu begitu detail, ya, diminta untuk dilengkapi. Karena apa? Karena sesungguhnya ini ingin dikendalikan sepenuhnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita orang-orang beriman ini jika benar-benar berpegang teguh kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, tiada ilah selain dari Allah, yang tentunya harus mengandung makna la mahbuba ilallah, tidak ada yang dicintai selain daripada Allah, la matbu'a ilallah, tidak ada yang dipatuhi selain daripada Allah, dan la marhuba ilallah, tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Maka jika benar ketauhidan kita ini melekat dan tampil dalam diri kita, tentu kita tidak akan mau, ya, begitu saja menerima arahan-arahan dari tatanan dunia baru yang notabene merupakan sistem kafir syirik ini. Tidak mau, ya. Kenapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang patut mengendalikan hidup kita, yang patut memerintahkan arah hidup kita, yang patut menentukan nasib kita bahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha suci, ya. Karena kita yakin bahwa jika kita mentaati perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangan Allah, itulah jalan keselamatan, itulah jalan ketakwaan, ya. Makanya para ulama kita sendiri bahkan merumuskan definisi takwa itu adalah, ya, imtithalu awamirillah, ya, ibtigha'an limardatihi wa jannatihi, ya, mematuhi perintah-perintah Allah dalam rangka mengejar ridha dan surganya, ya, wajtinabu nawahihi nawahillah, ya, khaufan an sukhtihi wa narihi, dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan murka dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah definisi takwa bagi kita kaum mukminin. Karenanya tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik, ya, yang kita serahkan kepatuhan kita, ketaatan kita, loyalitas kita kepada Allah Ta'ala, ya, itulah bukti bahwa kita telah mencapai suatu keadaan bertakwa. Dan karena itu pula setiap hari Jumat, ya, khatib Jumat belum dikatakan benar khutbah Jumatnya, sah khutbah Jumatnya, bila tidak ada tausiah, wasiat untuk bertakwa kepada jamaah, kepada kaum muslimin yang hadir sholat Jumat itu. Karena itulah pentingnya sholat Jumat, karena sholat Jumat mengingatkan kembali akan hakikat diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan berserah diri kepada sistem Dajjal, kepada tatanan dunia baru yang notabene penuh dengan niat-niat mematuhi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis, yaitu syaitan. Ya, Allah Ta'ala jelas tegas menyatakan dalam surat Fatir ayat ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka sikapilah dia, perlakukanlah dia sebagai musuh. Ya, sesungguhnya syaitan itu tidak mengajak partainya, kelompoknya, pasukannya, golongannya, kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kita orang beriman sudah taken kontrak dengan Allah Ta'ala, ingin menuju keridhoannya, ingin mendapatkan kehidupan yang hakiki kebahagiaannya dan abadi kebahagiaannya di akhirat kelak nanti, yaitu tempat yang bernama Jannah, ya, surga, tempat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Tempat di mana mata tidak pernah menyaksikan, ya, kelezatan pandangannya, telinga tidak pernah mendengarkan kelezatan suaranya, dan bahkan hati tidak pernah terbesit, ya, fantasi kelezatan kenikmatannya. Masya Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan penghuni surga. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berpikir bagaimana mematuhi perintah Allah Ta'ala, bukan mematuhi perintah selain Allah Ta'ala, siapapun pihak lain itu, mau secanggih apapun, ya, atas nama sains teknologi yang mereka kemukakan, sekalipun demikian, kalau itu bukan dari Allah Ta'ala, apalagi tidak sejalan dengan Allah Ta'ala, kita memilih Allah Ta'ala. Kita juga tidak mau meninggalkan larangan-larangan kecuali larangan Allah Ta'ala. Mana mau kita meninggalkan larangan yang sesungguhnya, ya, larangan itu bersumber dari selain Allah Ta'ala, ya. Misalnya ada larangan kita untuk berjabat tangan, ya tentu kita tidak mau meninggalkan larangan itu. Kenapa? Bukan bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya ada larangan kita tidak boleh, ya, mencari nafkah, ya tentu kita tidak mau. Karena apa? Mencari nafkah justru perintah dari Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan sekalipun kita ditakdirkan hidup di era yang kelam ini, babak di mana umat Islam sedang babak belur, tetapi mental kita tidak babak belur. Itu yang paling penting. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan nasihat, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya, itulah hakikat kemenangan. Kemenangan bukan hakikatnya ditentukan di dunia ini, tetapi kemenangan ditentukan hakikatnya ketika kita berdiri di depan Allah Ta'ala, di hari kita sedang dihisab, kita kemudian mendapatkan hisaban yasirah, ya, kita mendapatkan perhitungan hisab yang ringan, ya, yang menyebabkan kita dengan mudahnya bisa menyeberangi as-sirat dan akhirnya mencapai, ya, pintu-pintu jannah dan memasukinya dengan selamat. Demikianlah Ramadan Mubarak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.